السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف Bismillahirrahmanirrahim. Ola asuting. Ola dawuh sapa asuti Imam Asuti. Li haidin krono anane had. Li haidin krono anane had aso bahakang nani opo had ing Sayyidati Maryam. wakilalan ngucap li ghairi li krono liyane mengkun mengkuno haid asobaha kola dawu sopo abu kudainah an kobus bin abil tibian an abi an ini abbas kola kola dawu sinten uh, ibnu abbas Inna ahlal kitabi teman setuhunai ahli kitab Inna ahlal kitabi teman setuhunai ahli kitab Iku kutiba dan nun wajibage Alaihim ingatase ahli kitab Opa as sholatu sholat Alaihim ingatase ahli kitab Opa as sholatu sholat Ilal baiti maring baitul maktis ilal baiti maring baitul maktis wal haji ilaihi maring baitul maktis wama sorofahum lan orang yang ngoake uh, ing ahli kitab anhu sangking bed anhu sangking bed ilah ilu angin dawuhe pangeran siro, ilaki lurap bika anging dawuhe pangeran siro. koluhu intabadats ila al ayah kola dawo sinten ibnu abbas, khorojat metu, khorojat metu sopo mariam saidati mariam, makanan ing panggonan, makanan ing panggonan syarkian Uh, kang bongso etan etan itu apa timur ya syarikian kang bangsa etan fasolun nuli salat sopo ahli kitab fasolun nuli salat sopo ahli kitab kibala matuli isyamsi ing arah metune seringi kibala matuli isyamsi ing arah metune seringi rawahu ibnu abi hatim wa ibnu harir Wa qawluhu al-ayah. Ay istat istataro tegesi gawe satir. Ay istataro tegese gawe satir minhum sangking bani Israel. Minhum sangking bani Israel. Wa tawarot lang delik sopo Sayyidati Maryam. Wa tawarot Delek delik. bersembunyi sapa Sayyidati Maryam farsala nuli Sintan sinten Allah taala Allah taala farsala nuli ngotos sinten Allah taala Allah taala ilaiha maring Sayyidati Maryam ilaiha maring Sayyidati Maryam Jibril alaihi salam ing Jibril alaihi salam al ayah fatama Ay ala surati insanin tegesi ngatasi bentuk menungsok. Ai ala surati insanin tegese ing atase bentuk menungso, tamin kang sempurno, tamin kang sempurno, kamilin tegese kang sempurno, kamilin tegese kang sempurno. Kaulhu kolat ini al ayah, ai Ay lama tabedi, ing dalam semangsane mendo mendo, tegese ing dalam semangsane mendo mendo laha maring Sayyidati Maryam sopo almalaku malaikat sopo almalaku malaikat fi suroti basyarin ing dalam bentuke menungso fi suroti basyarin ing dalam bentuke menungso wahia utawi Sayyidati Maryam wahia utawi Sayyidati Maryam iku fi makanin ing dalam panggonan iku fi makanan ing dalam panggonan munfaridin kang ijen munfaridin kang ijen wabainahalan ing dalam antarane Sayyidati Maryam wabainahalan ing dalam antarane Sayyidati Maryam wabainah eng lan ing dalam antarane kaume Saidati Maryam hijabun utawi aling-aling hijabun utawi aling-aling Khafat uh, Khafat mongko wedi sapa Sayyidati Maryam hu ing malak Khafat mongko wedi sapa Sayyidati Maryam hu ing malat malak, malak. wa dhonnat lanyono sapa Sayyidati Maryam wa sopo lanyono sapa Sayyidati Maryam annahu tamastuhune malak annahu ne malak yuri duha pake sapa malak yuri duha pake sopo malak ing Sayyidati Maryam yuri duha ngarpake sinten Sayyidati uh, sapa malak ha ing Sayyidati Maryam ala nafsihe ing atase awak dhewe ne Sayyidati Maryam Fakolat mongko dawu sinten Sayyidati Maryam Inni a'udhu al-ayah Ay ingkun ta lamun onok sopo siro malak tegese lamun ono sopo siro malak iku takhofu wedi sopo siro Allah yang Allah Allah yang Allah Talkirun krono ngilingake Talkirun krono ngilingake lahu maring malak lahu maring malak bilahi kelawan Allah bilahi kelawan Allah wahada utawi mengkono-mengkono talkirun lahu billah sebelahnya ya wa hada mengkon-mengkon mun takzirun lahu billah huwa hada huwa hada iku al masyruun perkorokan dan syariatake iku al masyruun perkorokan kang dan syariatake fid dafi ing dalem nolak fid dafi ing dalem nolak ayyakuna ing yen to ana apa daf'un ayyakuna ing yen to ana apa daf'un bil ashal klawan perkoro kang gampang bil ashali kelawan perkara kang gampang fal ashalu uh, fal ashali mongko perkara kang luweh gampang mongko perkara kang luweh gampang fa mongko nuli ngeden ngedeni sapa sayyidati maryam ing malak mongko nuli ngeden ngedeni sopo sayyidati maryam ing malak uh, awalan ing dalam kawitani awalan ing dalam kawetani bilahi kelawan Allah bilahi kelawan Allah azza wa jalla kauluhu ini a'udhu al-aya ay fakola tegese dawuh ay fakola tegesi mongkodawuh laha maring Saidati Maryam, laha maring Saidati Maryam, sopo al-malaku malaikat Sopo al malaku malaikat mujiban hale kang jawabi mujiban hale kang jawabi laha maring sayyidati maryam wa muzilan lan ngilangi wa muzilan lan ngilangi ma ing penyono Maeng penyono hasola mongko hasil Indaha ing dalam sandinge Maryam Indaha ing dalam sandinge Maryam Minalkhofi sangking wedi Minalkhofi sangking wedi ala nafs inggataase awak dheweni Maryam inggataase wadening Maryam Lau ora ana sapa ing Sun Lau ora ana sapa ing iku mima sangking perkara iku mima sangking perkara Tadu nina eh uh, kang nyono sapa siro wadon nina kang nyono sapa siro wadon walakinila tetapine ingsun walakinila tetapine ingsun iku rasul rabbiki utusane pangeran siro wadon iku rasul rabbiki utusane pangeran siro wadon ai basaani tegese ngutus sapa ingsun Ai basa ni tegese ngutus ing ingsun, kanca apa ingsun. Tekeseng ngutus ing ingsun ila iki maring sira ilaiki maring sira wadon. Wayu qalu lan ucapake. Wayu qalu lan ucapake innaha tamasune Maryam. Innaha tamasune Maryam. Ikula madzakarat. Ing dalem semangsane nuturake sinten Gusti Allah Dakarti berarti. Yang dalam semangsa ini nuturake sopo Sayyidati Maryam Ar-Rahmana ing Gusti Allah Kang Maha Rahman. Ar-Rahmana ing Gusti Allah Kang Maha Rahman ing kodo mongko dredeg. Ing dr sopo mongko dredeg sapa Jibril malaikat Jibril. Sapa Jibril malaikat Jibril Farokon krana wedi. Farokon krana wedi wa bali sopo jibril wa bali sopo jibril ilahai atihi maring wujute jibril ilahai atihi maring wujute jibril wa'kolalan dawa sopo jibril in nama ana al ayah berarti ini segi banyaknya percakapannya Sayyidati Maryam bertemu malaikat Jibril lagi pasan. Kauluhu kolat ka anna al-ayah ay fata ajabat tekeseng gawok fata ajabat tekeseng gawok sopo Maryam musaidati Maryam sopo Maryam musaidati Maryam min hada sangking iki iki anna yakunu uh, kauluhu itu ya yang ayat Al-Quran waqalat landawa sinten Maryam wakolat landawa sinten sayidati Maryam kaifah obo Kaya pahale kaya apa yakunu ana. Yakunu ana iku liku keduwe ingsun. Ikuli liku keduwe ingsun sapa kula anak lanang. Sapa kula anak lanang. Ai Ay ala ayyifatin tegese ngatasih endi-endine sifat. Tegese ngatasih endi-endine sifat yujadu dan temu. Yujadu dan temu. sopo pahadhe gulam iki iki anak lanang mini sangking ingsun mini sangking ingsun walastu lan ora ana sapa ingsun walastu lan ora ana sapa ingsun walastu lan ora ana sapa ingsun bidati zaujin kang an, ke, kang nduweni bojo Kangan andueni bucu, walayuta lan ora den gambarake, walayuta sowaru lan ora den gambarake. Mini saking insun, mini saking insun, opo alfujuru lacut, opo alfujuru lacut. Walihadalan krono arai iki iki fata ajab Maryam, walihadalan krono arai iki iki fata ajab Maryam. Halaman sebelumnya. saya Maryam terkejut terkejut Pol Kala jauh sinten Sayyidati Maryam Walam sasni al ayah wal bagi utawi bagi lafat bagi ya utawi bagi iku azzaniatu wadon kang tukang zino iku azzaniatu wadon kang tukang zino wali hadalan krono iki iki azania. Wali dalam krono iki iki azania jaa ateko jaa ateko fil hadis ing dalam hadis nuhi opo nuhiakang ya dan cegah an mahril bagi sangking mahar wadon lacut an mahril bagi sangking mahare wadon lacut luka kola kadalik al ayah ay fakola nuli ngucap ay fakola nuli ngucap laha maring saya dati Maryam laha maring saya dati Maryam sopo al malaku malaikat sopo al malaku malaikat muji halen jawabi Mujiban ban halen jawabi laha maring saya dati Maryam Amma sangking perkoro saalat kang takon sinten sayyidati maryam inna allaha allah inna allaha allah kalau kala teman-teman dawu sinten allah kalau kala teman-teman dawu sinten allah innahu tamastuni allah innahu tamasune allah iku sayu jatuh bakal mujutake iku sayu jatuh bakal mujutake mingka sangking siro waton Mingki sangge siro wadon ulamon ing anak lanang ulamon ing anak lanang wa ilam yakunan senajan ora ono wa ilam yakunan senajan ora ono lagi kedue siro sapa bak lun bojo lanang sapa bak lun bojo lanang wala tujatulan ora den temu wala tujatulan ora jen temu mingki sangge siro wadon mingki sangge siro watun. Opo fahishatan penggawe zina? No? Opo fahishatan penggawe zina? No? Fa innahum Allah. Fa innahu maghadal Allah Alama ma ingate se perkara. Ya syau kang kerso sinten Allah ingmah, ya syau kang kerso sinten Allah ingmah, iku qadirun dat kang kuwasa. Walahadalan krana arahe iki-iki. Hmm, <coughs> Apa itu? Uh, innahu sayu jatuh mingki. Atasnya. Kala dawu sintan Allah walina ja'alahu al-ayah. Aidala latan tegese dati petunjuk. Aida latan tegese dati petunjuk. Wa alamatan lan dati tondo. Wa alamatan lan dati tondo. Lina maring menungso. Lina si mari ala ku bari ihim engatase allah dat kang datee ala ku bari ihim enga kuasane gusti allah dat kang datee ake, wa kholikihim lan dat kang ake, ala wa akang merna mer, uh, merno merno, apa, hmm, merno merno ya merno mewarnai, memacam-macamkan, merno-merno sinten Allah, fi kholkihim ing dalem makhluknya Allah, fi kholkihim ing dalem makhluknya Allah, fa kholako nulinda tiake sinten Allah, fa kholako nulinda tiake sinten Allah, abahum ing bapake menungso, abahum ing bapake menungso, rupane Adam, nabi Adam, Rupane Adam bi Adam min ghairi dzakarin saking tanpa wong lanang. Min rida dzakarin saking tanpa wong lanang wala unsalan ora wong wadon. Wala unsalan ora wong wadon. Wa khalaqol andato saking sinten Allah. Hawa asinan hawa asaidati hawa min dzakarin saking wong lanang bila unsa kelawan tanpa wong wadon. Wa khalaqol andato saking sinten Allah. Eng duriyati uh, Ing sekerine duriyai Adam Ing sekerine duriyai Adam Minta karin sangking wong lanang Wa unsa, lan wong wadon Ila isa angin nabi isa Fa inahu Mongko teman suni nabi isa Iku aujada uh, Ngelahirake Ngelahirake uh, Ngelahirake nabi isa min unsa sangking wong wadon bila dakarin kelawan po wong lanang fata mati mongko dadi sempurna fata mati mongko dadi sempurna apa matu panduman aruba iya tukang bongso papat aruba iya tukang bongso papat adalah tukang nuduhake adalah tukang nuduhake ala kamali kudrotihi ngatasi sempurnane kuasa negusti Allah ing atas sempurna ni kuasa ni kusti Allah wa aldi misulto hilan, aku nge kekuasaan Allah wa aldi hilan, aku nge kekuasaan Allah Fala ilaha orang mongko ora ono pangeran kang ten sembah iku maujud uh, Gwai ruhu kusti Allah Wala robba Lan ora ono pangeran siwahu kang sa liyane Allah Siwahu kang sa liyane Allah Istirahat dulu, saya ceritakan kemarin. Itu dari mana? Uh, ketika suatu hari ini, ya, sudah ganti ayat. Suatu hari itu, setelah perjalanan uh, pengabdian Sayyidati Maryam di Baitul Maqdis, hingga beliau sampai beranjak dewasa, lah suatu hari beliau itu keluar dari masjid menuju ke arah timur. Ini menurut Imam Asudi itu beliau sedang head, sedang head. Jadi beliau tidak berada di dalam masjid. Akhirnya beliau keluar dari masjid di suatu tempat yang mana beliau memberi satir antara beliau dengan kaum Bani Israel tidak terlihat. Saking terjaganya beliau dari laki-laki, Suatu hari itu Gusti Allah memerintahkan kayak memberikan uh, perintah tanpa disengaja dengan head-nya beliau Sayyidati Maryam akhirnya beliau keluar dari mihrabnya. Lah tujuannya Gusti Allah itu untuk apa? Untuk mempertemukan Sayyidati Maryam dengan malaikat Jibril. Nah, pas sudah di luar kan enggak mungkin e, malaikat Jibril bertemunya di mihrab. Kan nggak mungkin ya. Akhirnya Gusti Allah e, memberikan e, apa itu? alasan untuk Sayyidati Maryam keluar dari mihrab dengan alasan head itu tadi ke suatu tempat di sebelah timurnya Baitul Maqdis. Lah ini salah satu penyebab nanti e, ahli kitab ahli kitab sebelumnya zamannya Kanjeng Nabi, sebelumnya umatnya Kanjeng Nabi nanti pada saat itu hasil asalnya itu umatnya Nabi Isa itu haji dan ibadah solat kiblatnya di baitul Maqdis akhirnya mengetahui ceritanya Saidati Maryam keluar ke arah timur akhirnya pada saat itu ahli kitab Sholatnya menghadap matahari mbak ada cerita setelah eh, ahli kitab setelah kejadian Saidati Maryam itu keluar dari mihrab ke arah timur itu akhirnya sholatnya menghadap matahari. Tapi itu di zaman sebelum kanjeng Nabi. Setelah itu, lah, setelah di persembunyian Sayyidati Maryam, Malaikat Jibril diutus untuk menemui Sayyidati Maryam dengan berubah menjadi seorang manusia laki-laki yang sempurna tampan. Jadi <laughs> Yang sempurna, sempurna versi malaikat, ada sempurna versi nabi manusia dan versi malaikat, nggak tahu oleh anu, yaitu ketika didatangi oleh laki-laki, wong -laki, saidati Maryam tidak pernah bertemu laki-laki seorang pun kecuali pamannya, ayahnya aja nggak bertemu kan, pamannya, putranya, cuma nabi zakaria, dan nabi isa. Nabi Yahya ketemu apa enggak ya? Ketemu insya Allah. Berarti cuma tiga cowok ini dalam hidupnya Sayyidati Maryam. Beliau bertemu. dah kok ujuk-ujuk diparani wong lanang ganteng. Waduh kaget. Lek samen ya opo mbak. Lek aku terdek. Nah <laughs> saya Sayyidati Maryam tidak malah bagaimana bagaimana langsung. Beliau langsung mengucapkan itu tadi. Ini a'udhu birrohmani mingka. Kauluhu Takutlah kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah dari laki-laki. Saya tidak pernah bertemu laki-laki. Takutlah kepada Allah. Malah malaikat Jibril diomong ngono. Takutlah kepada Allah. Saya enggak pernah dekat-dekat dengan laki-laki. Langsung seketika itu malaikat Jibril terwadik, Mbak. Terus berubah kembali jadi malaikat. <tuh> Lek like sampean piye? Nami ini Sinten jenengan. <laughs> Asale Pundi. Nomor HP ini Pinten. <laughs> anu Instagramnya nopo, nusik ya. Aku langsung. Biasanya uh, apa itu namanya mereka jibrilku saking takutnya dikatakan wediyo nangku si allah samen. Aku gak tahu didekati oleh laki-laki. Langsung celing berubah jadi malaikat lagi terus bilang saya niki utusani gusti allah Kalau niki meriki namung akan gusti allah Kalau diutus meriki untuk memberikan jenengan seorang anak loh kewaget kok bisa ini loh yang ini kayfayaku nuli gulamun ala ayu sifatin yujadu hadagulamu minni. Tapi ya saya bisa punya anak saya bisa punya anak, enggak mungkin saya punya anak, saya enggak pernah mendekati laki-laki. Terus saya juga bukan orang yang jelek, bukan orang pezina dan sebagainya. Kemudian malaikat Jib mengatakan bahwa Gusti Allah itu melakukan sesuatu apa yang beliau kerso, beliau kerso. Jadi sampean mau enggak punya suami ya beliau kersonen jenan saya dititipi anak seorang nabi isa gini ku uh, kekuasaan bukti kekuasaannya Gusti Allah oh seperti empat cerita yang tadi disebut bahwa uh, Nabi Adam lahir juga tanpa laki-laki dan perempuan Saidati Hawa lahir dari laki-laki ego tulang tulang eh tanpa wanita kemudian Nabi Isa tanpa bapak dan duriah duriah yang lain yang dilahirkan dari sepasang laki-laki dan perempuan itu semua kehendaknya Gusti Allah dan itu adalah yang harus kita imani sebagai bukti bahwa Gusti Allah maha kuasa akan sesuatu ya wes itu <tuh> itu adalah kejadian di mana pada saat itu saya dati Maria masih usia remaja, masih baru head, jadi seumuran piro mbak, pertama kali head, ya sekitar remaja, enggak sembilan pasti, ya sebelas, sebelas dua belas itu sudah didatangi oleh malaikat jibril. <laughs> Oh. <coughs> ya sudah lanjut <coughs> Bismillahirrohmanirrohim fahamalatsul nuli fahamalatsul nuli nuli ngandung fahamalatsul nuli ngandung sinten Sayyidati Maryam ing Nabi Isa Fahamalat sunuli ngandun sinten Sayyidati Maryam ing Nabi Fanta badat tingaleh sinten Sayyidati Maryam Bihi kelawan hamlun Makanan ing panggonan Kosian kang atuh Kosian kang atuh Fa aja aha mongko teko ing Maryam Fa aja aha mongko teko ing Maryam Opo al-makhodu ngelarani ngelahiraken ngelarani ngelahirake Ila nakhlah maring papae wet kurmo Ila nakhlah maring papae wet kurmo Kolat semongko ngucap sinten Sayyidati Maryam Ya laitani Ya laitani duh menawa menawa kepingin sopo ingsun. Ya laitani duh menawa menawa kepingin sopo ingsun. Iku mitu mati sopo ingsun. Iku mitu mati sopo ingsun. Kau belah ing dalam saat iki iki ngelahirake. Kau belah ada ing dalam saat iki iki ngelahirake. Wa kuntulan ono sopo ingsun wakuntulan ana ono sopo ingsun lali ikunasian lali mansian kang den lale ake mansian kang den lale ake ya dawuh sinten Allah Ta'ala Allah Ta'ala mukhbiron hali awi khobar mukhbiron hali awi khobar an Maryam sangking Maryam an ha ne Maryam iku lamakola ing dalem semangsane dawuh oh ing dalem semangsane ngucap la maring Maryam laha maring Maryam sapa Jibril malaikat Jibril anillahi sangeng Allah taala ma ing ucapane qola kang dawuh sapa Maryam qola kang dawuh sapa Maryam Inna ha Maryam Inna ha Maryam iku ista selamat pasrah sopo Maryam iku ista selamat pasrah sopo Maryam li kodo illahi maring kodo illah tatrapani kusti Allah fada mongko nuli nutur Fadakaro mongko nuli nutur sopo gairu wahidin liyane ulama siji Sopo gair wahidin liyane ulama sici min ulama is salafi sangking liyane ulama salaf Min ulama is salafi sangking liyane ulama salaf anal malak sa temene malaikat anal malakat <tuhat> sa temene malaikat Wahua utawi malaka iku jibrilu malaikat jibril alaihi salam inda dalika indalem nalikane mengkono mengkono Mm -hmm. Istaslamat likodo illahi ta'ala Nafakho mongko yub sopo malaikat Jibril Fi jaybidir iha ing dalem pucu e kelambine uh, Pucu e kelambi kurunge Sayyidati Maryam Fi bidir iha ing dalem pucuke e Kelambi Sayyidati Maryam Fanazalat mongkonuli temurun Fanazalat mongkonuli mongko temurun Opo an tiupan Opo an tiupan Hatta walajat hinggo Melebu opo nafkho Hatta walajat hinggo Melebu opo nafkho Fil farji ing dalem farji Fil farji ing dalem farji Fahamalat nuli hamil sopo Sayyidati Maryam. Fahamalat nuli hamil sopo Sayyidati Maryam. Bilwaladi kelawan anak. Bilwaladi kelawan anak. Bidnillahi kelawan idhini Allah Ta'ala. Falamma hamalat mongko ing dalam semangsa nih, hamil sopo Sayyidati Maryam bahalama mahamalat semongko yang dalam semangsa ini hamil sobat Sayyidati Maryam bihi kelawan walat bihi kelawan walat dokot mongko rupak sobat Sayyidati Maryam dokot semongko rupak sobat Sayyidati Maryam dar'an krono bingung dar'an krono bingung bihi kelawan walat walam tadri orang ngerti sobat Sayyidati Maryam mada ing opo aku luda wasin dan Sayyidati Maryam Lina si maring menungso Fa inna ha mongko teman sunai Sayyidati Maryam Fa inna ha mongko teman sunai Sayyidati Maryam Iku tak lamu ngerti sopa Sayyidati Maryam Iku tak lamu ngerti sopa Sayyidati Maryam Anan ing teman menungso Anan ing teman menungso Iku layu sot ora bakal benerake sopon nas ing Maryam iku la yusaddiqunaha ora bakal benerake sopon nas ing Maryam fima ing dalem perkara fima ing dalem perkara tuh biruhum kang awe khobar sopo Maryam ing nas tuh biruhum kang awe khobar sopo Maryam ing nas bihi kelawan walat bihi kelawan walat Weiro anaha ing uh, liyane wairo anaha ing sakiyane temen seuhune Maryam Weiro anha ing sakiyane temen seuhune Maryam iku afsyat mashur sapa Maryam iku afsyat mashur sapa Maryam siroha ing rahasiane Maryam Sirroha ing rahasiane Maryam Wada karut selan nutur sopa Maryam. Wada karut selan nutur sopa Maryam. Amroha ing Perkorone Maryam. Amroha ing perkorone Maryam li maring dulur wadone Maryam. Li maring dulur wadone Maryam. Rupane imro ati Zakaria bojone Nabi Zakaria. Rupane imro ati Zakaria bojone Nabi Nabi Zakaria kau utawi mengkono mengkono wada karuts amroha. Iku anna Zakaria teman suni Zakaria alaihi salam. Iku kana ono sopo Nabi Zakaria. Iku kodok saala teman-teman nyuwon sopo Nabi Zakaria. Allaha ing Allah alwalata ing anak. Fa'ajiba mengkono liden jawapi, sopo Nabi Zakaria uh, ila dalika maring mengkono mengkono saalal walat ila dalika maring mengkono mengkono saalal walat fahamalat mengkono lihamil sopo imro atuhu karwane Nabi Zakaria sopo imroatu karun nabi zakaria fada kolats mongkonuli melepu fada kolats mongkonuli melepu alaiha ing si imroah alaiha ingata si imroah ah. si sopo mariamu mariam fakomat nuli ngatek fakomat nuli ngatek sopo imroatuhu ilaiha maring mariam ilaiha maring mariam fak tanakot nuli ngerangkul sopo imroah he ing Maryam nuli ngrangkul sapa imroah ha ing Maryam wakot lan nuli uh, lan ngucap sapa imroa ah. wakolat lan ngucap sapa imroah as arti ana toh ngerasa sapa siawaton as arti ana toh ngerasa sapa siawaton ya Maryam he Maryam ya Maryam he Maryam i teman seune ing sun iku hubla meteng sopo ingsun Fakolat nuli ngucap laha maring imro'ah Sopo Maryam Sayyidati Maryam Wahal alim ti ono, tongerti ono tongerti to ngerti sopo si Wahal alim ti ono to ngerti sopo si rawaton Aydon Halimale aidon Halimale Ini teman sune ingsun iku hubla meteng Iku hubla meteng Wadakarut selanuli, uh, wadakarut selanutur sopo Maryam laha maring imroah, wadakarut selanutur sopo Maryam laha maring imroah, he, ing tingkai Mariam, ing tingkai Mariam, bua malan perkoro karena kang ono poma, karena kang ono poma min khobariha sangking kobarim Maryam bua ceritani Mariam. Wakanulan ana sapa Maryam Wakanulan ana sapa Maryam Zakaria hambe Imroahrojjuknya tiga lan on sapa Maryam Zakariah sama Imroa ah, iku baita Baita imanen oma iman Watas dikin lan beneraken. Sumakanat nuli ono sopo imro atu Zakaria. Bojone Zakaria, bak dalika indam saun semengkono mengkono mengkono. Uh, Wada karot lah syakna atasnya ya. Ida wajahat ing dalam nalikane madep opo imroa ah. Maryama ing Maryam. Tajitu Mongko nemu sopo imroah, tajidu mongko nemu sopo imroah Allah di eng bayi, Allah di bayi fi jaufiha ing dalam jerone wetenge imroah, fi jaufiha ing dalam jerone wetenge imroah, yas judu haleso cut sopo Allah di, yas judu haleso cut sopo Allah di di maring bayi, lili di maring bayi fi badatni Maryam ing dalam jerone wetenge Maryam sujud terlihat sujud itu Nabi Yahya ke Nabi Maryam ay yu'adimuhu tegese uh, ngegungake ay yu'adimuhu tegese ngegungake eng batni Maryam wayakh do'ulan khudu lahu maring batni Maryam fa'ina sujuda temen sunai sujud iku kana ono opo sujud fi milatihim ing dalem agama bani Israel fi milatihim ing dalem agama bani Israel inda salami ing dalem nalikani salam iku masyuruan dan syariatake iku masyuruan dan syariatake kama saja takoy oleh sujud kama saja takoy oleh sujud li Yusuf maring Nabi Yusuf, Sopo abawa wong tuane Nabi Yusuf wa ikhwatu hulan dulure Nabi Yusuf wa kama amarolan kaya oleh perintah sinten Allahu Allah al malaikata ing malaikat antas ing yanto sujud sapa malaikat li adam maring nabi adam alaihi salam walakin hurimalan tetapi den haramaken opo sujud Walakin hurimalan tetapina dan makan apa sujud fi milatina ing dalam agama kita fi milatina ing dalam agama kita hadihi uh, rupani hadihi iki iki milatina tak milan krono nyempurna ake li ta'zimi jalali rabbi ta'ala maring agunge sifat agunge Allah maring agunge sifat agungi Allah ta'ala Thumma talafa nuli persulayan Sopo al-mufassiruna biro biro ulama tafsir Sopo al-mufassiruna biro biro ulama tafsir Fi hamli Isa alaihi salam Ing dalam mongso Kandunganin Nabi Isa alaihi salam Ing dalam mongso Kandunganin Nabi Isa alaihi salam Fal masyur mongko utawi kol masyur Anil jumhuri sangking ulama jumhur Anaha teman Maryam iku hamalat hamil sopo Maryam Bihi kelawan Isa Tis ata asyurin kelawan songo piro piro bulan Wako lalan daw sopa ikrimah Sama niatu asyurin kelawan wolu piro piro bulan sopo daw sopa ikrimah Walihada lan krono iki kisamania asyurin La ya isu orah Uh, ora ore sapa anak lithamaniyati asyurin krana umure 8 piro-piro wulan krana umure 8 piro-piro wulan setara dulu setara <coughs> <Sudah. coughs> setelah Malaikat Jibril menyampaikan itu tadi, menyampaikan utusannya Allah, pesan dari Gusti Allah bahwa Sayyidati Maryam akan diberikan anak. Awalnya Sayyidati Maryam sih si ngengkel, si berengkel. Loh, kok iso aku punya anak, saya itu suami aja ndak punya, saya juga bukan orang yang jelek, saya bukan pezina, saya tidak pernah dekat dengan laki-laki seorang pun, kecuali paman saya dan sebagainya. Akhirnya, saya dati Maryam pasrah. Pasrah takdir Gusti Allah pasrah, kemudian Malaikat Jibril meniupkan memberi tiupan di ujung bajunya Sayyidati Maryam. Saya sebenarnya saya belum tahu ini ujung belakang atau depan. Saya nggak tahu pokoknya disebul akhirnya sampai ke dalam perut. Ya wes hamil lah Sayyidati Maryam. Wes Sayyidati Maryam itu rasanya sumpah bingung ya apa ini saya ini orang kasarannya saya ahli ibadah saya tidak pernah meninggalkan sholat saya tidak pernah meninggalkan ibadah saya kok ditakdirkan hamil tanpa suami saya itu sumpah bingung ini terus bagaimana caranya saya ini menghadapi Bani Israel saya bakal dihina dan di pokoknya pas itu sumpek saya dati Maryam terus kemudian saya dati Maryam pinginnya itu sedang sumpek itu curhat nang saya dati saya dati siapa istrinya saya belum mencari yo istrinya Nabi Zakaria ada yang tahu saya belum mencari soalnya. <laughs> saya dati istrinya itu terus cerita pas datang itu saya dati e, istrinya nabi zakar itu memeluk saking senengnya memeluk saya dati mariem terus bilang saya ini hamil seweneng so, karena memang yang diinginkan dikabulkan oleh allah. nah kemudian saya dati mariem juga cerita saya lo juga hamil tapi dengan sedih saya lo juga hamil iki wahal alim to aidon apakah kesamaan yo like aku yo hamil Ambil sedih nah kok pas seketika itu ketika uh, saya dati uh, saya dati lagi saya nanti saya cari ya PR saya itu istri dari Nabi Zakaria saya tidak tahu namanya. <tuh> Terus uh, ketika itu uh, istri dari Nabi Zakar itu melihat di dalam anak di dalam perutnya itu kok bersujud kepada putra yang ada di perut Nabi Isa. Kalau di zaman zaman uh, Bani Israel zamannya umatnya Nabi Isa itu kalau bersujud itu tidak diperboleh eh, karena mengagungkan. Tapi kalau di zaman kita umatnya Nabi Muhammad tidak boleh bersujud kepada manusia Ini enggak boleh karena ya satu-satunya takdimi jalali Robbi Kita harus yang paling kita agungkan adalah Allah subhanahu wa taala. Tapi di zaman sebelum Nabi Muhammad itu masih diperbolehkan bersujud untuk mengagungkan. Nabi mengagukan utusannya, Allah, seperti halnya ceritanya Nabi Yusuf yang disujuti oleh orang tuanya serta saudara-saudaranya. Kemudian, zaman Nabi Adam yang setan suruh sujud, malaikat suruh sujud, itu masih boleh, tapi di zaman kita, kita tidak diperbolehkan untuk bersujud kepada manusia selain Allah. nah itu ya pedot ini ceritanya hamilnya ini enggak apa-apa yo wes koyo wes jam sembilan gini okay, intinya uh, uh, menurut banyak khilaf di tafsir ada yang bilang bahwa hamilnya Sayyidati Maryam itu di usia sembilan bulan ada yang bilang usianya delapan bulan jadi nanti ada cerita sing Uh, saya Saidati Mariam itu pergi jauh. Terus wes pokoknya itu aneh kejutan aja biar penasaran. Habis <laughs> maknai besok ya insyaallah. Sampun uh, kurang lebihnya mohon maaf sak wonten riyen nggih. Gitu. Alhamdulillah. <laughs> kita harus salah satu yang harus kita ambil dari cerita Saidati Maryam itu adalah ini salah satunya adalah kita itu harus mencontoh Saidati Maryam di zaman zaman era sekarang di mana pergaulan itu sudah bebas jadi kita harus mencontoh Saidati Maryam yang hanya sedikit beliau itu kenal laki-laki sedikit. Mek tiga le umpama HP nih ku sing dimasukkan kontaknya ya tiga Nabi Yahya Nabi Isa Nabi Zakaria Bes. Iku. sudah ada kontak sing ayang beb beb beb, beb satu beb dua. jadi itu salah satu yang kita contoh ye. yang kita contoh dari Saidati Maryam menjaga dari godaan laki-laki. soale ya ngono di setan ya apa di zaman sekarang wis macam-macam lah. Kita sebagai iki salah satune sampean dijaga biar bisa menjadi seorang sayyidah Maryam yo dek pondok iki. Sampean pondok jauh dari laki-laki kecuali guru-guru ya. Lek ambek guru-guru gak mungkin Kecuali laki-laki guru-guru, terus samen juga dijaga dari pergaulan seperti samen nggak ada fasilitas apapun yang mendukung. Berarti kita itu diajak untuk bisa menjadi seorang kader-kader Sayyidati Maria Menja Menjadi wanita yang suci, yang dihormati dan terjaga apalagi like samen isok jogo di zaman yang penuh dengan godaan iki insya Allah surga mbak pahala dan surga itu hadiahnya ya wes mari Mondo langsung menikah saja itu salah satu salah satu tips buat saya dari saya maksudnya tips untuk menjaga, menjaga dari pandangan laki-laki Mulai pondok langsung, rapi, tutup buku, buka, terob. Gawes, ngoten mawon. Matursun, saat ada kurang lebihnya mohon maaf, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.